Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa IGTV kembali bersama kami di acara Team Teaching untuk Sains Data dan Analisis Big Data. Kembali bersama saya, Dr. Dea Adlina. Hari ini uh, saya akan menjelaskan mengenai data science bullying, uh, khususnya di sentimen analisis. Ya. Nah jangan lupa pemirsa bahwa pemirsa dapat uh, menonton acara UGTV ini pada channel 32 UHF untuk TV digital atau channel 54 UHF untuk TV analog atau live streaming melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau www.ugtv.co.id atau dapat mendownload aplikasi kami melalui App Store dan Play Store. Baik. Hari ini materi yang akan saya berikan tadi mengenai sentimen analisis, ya kemudian nanti kita akan membahas juga data science yang digunakan untuk pembahasan bullying yang menggunakan sentimen analisis. Nah, tentunya materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, ya yang sudah pernah diberikan pada tim teaching science data dan analisis big data. Baik, langsung saya mulai saja. Jadi, pada uh, hari ini saya akan menjelaskan sedikit uh, konsepnya terlebih dahulu. Sentimen analisis itu sebenarnya mengenai apa ya? Walaupun uh, sebenarnya ini sudah pernah disinggung di beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi akan saya jelaskan ulang untuk pemirsa-pemirsa yang mungkin uh, belum mengikuti ya, acara sains analisis data kemarin. Kemudian, setelah saya jelaskan konsep sentimen analisis, saya akan juga masuk ke sentimen analisis dan data science bullying. Setelah itu, penerapan sentimen analisis pada data science bullying. Baik, untuk konsep sentimen analisis di sini, seperti biasa, saya berikan dulu beberapa referensi penelitian-penelitian sebelumnya. Ya penelitian ini yang termasuk baru. Nah, pertama itu saya berikan dulu untuk eh, karangan dari Bing Liu ini yang diterbitkan tahun 2012 ini mengenai sentiment analysis dan op opinion mining. Nanti kita akan bahas apa itu opinion mining. <laughs> Kemudian yang nomor dua ini lebih baru ya ini tahun-tahun 2020 ini mengenai bully identification with machine learning algorithm. Ya. Jadi memang data science ini banyak sekali berkaitan dengan uh, machine learning ya secara algoritma-algoritma machine learning yang mungkin biasanya dipelajari oleh orang-orang uh, yang ber, berkecimpung di bagian teknologi informasi tapi sudah banyak sekali machine learning yang dipakai untuk uh, banyak field-field uh, lainnya Nah, salah satunya di sini ada juga untuk bully identification yang lebih mengarah ke uh, sosial keadaan sosial uh, masyarakat. Kemudian tidak hanya dari penelitian luar negeri, ada juga penelitian uh, dari Indonesia sendiri ya, dari Indonesia di sini tahun 2019. Ini adalah identifikasi efektif untuk cyberbullying. Ya, mengenai da, dilihat dari karakteristik-karakteristik pesan, kemudian uh, Perlu dilihat lagi bahwa memang penelitian mengenai cyberbullying yang menggunakan data sains ini sebenarnya tidak baru, tapi terus berkembang. Ini bisa dilihat dari tahun 2010 itu sudah pernah ada penelitian machine learning, kemudian uh, analisis uh, sebab akibatnya ya untuk cyberbullying, kemudian ada juga analisis cyberbullying uh, khusus di Instagram misalnya karena memang Uh, nanti kita akan lihat bahwa kebanyakan cyberbullying ini terjadi di sosial media. Ya, kemudian uh, yang terakhir di sini adalah ketidak hanya melakukan penelitian mengenai cyberbullying dari text messages saja, tapi bisa dilakukan juga uh, melihat dari analisis emoticon yang digunakan. Ya, karena zaman sekarang ini tidak hanya pure text tapi sudah banyak menggunakan emoticon. Baik, emoticon itu menggunakan tanda-tanda e, baca, misalnya dalam kurung, kemudian dalam kurung di dalamnya ada titik dan garis bawah, itu melambangkan suatu emoticon tertentu atau yang memang emoticon disediakan oleh aplikasi-aplikasi, sehingga terlihat e, berwarna, kemudian memiliki ekspresi yang lebih kaya. Nah, dari penelitian-penelitian yang saya tunjukkan, masih banyak sekali penelitian-penelitian lainnya tapi e, semuanya membahas mengenai tadi sentimen analisis, kemudian penggunaan data science, big data, machine learning untuk mengolahnya seperti itu. Nah, sekarang sentimen analisis menganalisa sentimen. Sentimen itu apa? Sentimen itu artinya maksudnya perasaan, feelings. Perasaan yang seperti apa? Perasaannya itu yang ditunjukkan dari pertama attitude. Attitude di sini berarti sikap ya bagaimana orang menyikapi suatu kejadian, bagaimana dia e, me, membalas suatu pesan, bagaimana dia bereaksi atas suatu video, itu adalah attitude ya, sikap-sikap. Kemudian e, perasaan ini bisa juga dilihat dari emosi. Ya, emosi apakah dia marah, apakah dia senang, seperti itu. Kemudian opini Ya, jadi e, perasaan ini biasanya akan diutarakan melalui opini. Jadi kita melihat e, bagaimana perasaan seseorang itu dilihat dari tiga tadi, attitude-nya, sikapnya, emosinya atau dari pendapatnya. Nah, perlu diketahui bahwa yang disebut sebagai sentimen atau beberapa opini ya, sentimen-sentimen ini pada umumnya dia subjective impressions. Artinya dia adalah kesan eh, kesan subjektif di sini berarti dia belum tentu suatu fakta. Ya, tapi hanya suatu kesan yang dialami individu tertentu, ya. Nah, eh, kalau memang suatu kesan ini memiliki jumlah yang sangat banyak, itu berarti dalam kesan ini akan ada suatu fakta umum yang mungkin nanti bisa dipelajari. Nah, tapi e, pada umumnya, subjective impression, sentimen itu adalah tergantung dari masing-masing individu. Akan memiliki impression yang berbeda e, terhadap suatu fenomena atau suatu item yang sama. Begitu. Nah, kemudian secara umumnya, secara umum, opini itu diasumsikan adalah binary, binary opposition. Binary opposition di sini artinya... E, mungkin e, beberapa pemirsa sudah kenal ya dengan istilah binari. nah jadi kalau binari atau bahasa inggrisnya binary, di sini artinya ada dua. nah binary itu berarti ada dua pilihan di mana dua pilihan itu sifatnya di sini oposisi. jadi ada dua pilihan yang berlawanan. nah kalau di IT itu biasanya binary itu adalah nilai satu atau nilai nol. atau artinya on atau off. Nah itu ya. Hidup atau mati. Nah, berarti kalau pendapat oposisi itu bisa artinya binernya dia setuju atau tidak setuju. Dia suka atau tidak suka. Ini bagus atau jelek. Seperti itu. Jadi pada umumnya opini itu diasumsikan dia mengarah ke dua yaitu uh, tadi binary opposition. Nah, kemudian <tuh> beberapa sentimen analisis ini jargonnya yang sering digunakan di dalam daerah penelitian itu adalah semantic orientation dengan polarity. Nah, sebenarnya ini hampir mirip semantic orientation. Nah, semantik itu yang mungkin sudah pernah uh, dibahas ya di berbagai bahasan-bahasan uh, machine learning di sini atau website. Semantik itu ada hubungannya dengan kata-kata. Ya, jadi kata-kata yang Mirip gitu ya, nah, kata-kata yang mirip atau yang memiliki arti yang kurang lebih di satu topik begitu ya, itu semantik. Nah, semantik, orientation, orientation itu arahan ya, meng, di mana mengarahnya. Berarti e, semantik, orientation itu apa? Kurang lebih semantik, orientation ini artinya adalah arah dari kata-katanya. Apakah tadi dia mengarah? ke sentimen yang baik apa ke sentimen yang buruk atau dia mengarah ke sentimen netral itu jadi itu semantic orientation ya pengarahan eh, kata-katanya atau suasana yang miripnya itu ke arah eh, sentimen seperti apa atau polarity kalau polarity itu aduh hubungannya dengan titik pusat kemudian dengan kelilingnya nah berarti semantic polarity itu di sini artinya adalah eh, luasnya mau ke arah mana dia itu secara luas apa cakupannya gitu jadi sentimen analisis ini dia pasti akan ada masuk ke istilahnya kluster atau grup-grup tertentu ya jadi melihat penyebaran kemudian arahan dari pendapatnya nah sentimen analisis jadi di sini kalau tadi kita sudah bahas sentimen sentimen analisis itu bisa juga disebut opinion mining ya jadi dia adalah Suatu bidang yang mempelajari atau menganalisa uh, pendapat atau tadi uh, feeling dari orang-orang ya, perasaan orang-orang atau evaluasi atau penilaian, sikap, kemudian em emosi seseorang terhadap entitas-entitas uh, tertentu. Nah, entitasnya apa apa yang dinilai sama orang-orang ini? Apa yang dievaluasi mereka? Apa pendapat mereka itu mengenai apa? Nah, umumnya dipelajari untuk suatu produk, service, atau jasa, ya, produk, jasa, organisasi, suatu individu, suatu isu, kejadian, topik, dan atribut-atributnya. Jadi, sentimen analisis ini problem space-nya, atau eh, dia besar, ya, masalah yang bisa dibahas di dalam sentimen analisis ini. Jadi, Orang itu banyak memang sentimen analisis digunakan uh, di industri untuk menilai produknya atau jasa yang ditawarkan, uh, bagaimana pendapat masyarakat atau pendapat konsumen terhadap produk atau jasa yang dia tawarkan. Apakah baik atau buruk? Kalau baik di mana? Buruk kenapa? Seperti itu. Nah, itu bisa dianalisa melalui sentimen analisis, tapi tidak hanya digunakan oleh industri yang menjual suatu jasa atau produk. Ini bisa juga untuk menilai bagaimana tanggapan seseorang terhadap suatu organisasi, jadi bisa e, bagaimana tanggapan orang terhadap or organisasi masyarakat atau organisasi-organisasi e, e, yang untuk masuk ke sumbangan, gitu ya. Mana yang organisasi yang lebih dipercaya untuk memberikan, menyalurkan sumbangan seperti itu, itu juga bisa. Atau uh, mungkin yang banyak isunya ke bullying di sini adalah bagaimana attitude atau opinion orang-orang terhadap individu tertentu. Ya, bagaimana orang itu membawa dirinya, bagaimana uh, pose orang tersebut dalam suatu foto, apa yang ditunjukkan dalam foto atau video mereka, itu ada juga uh, opinions terhadap individuals. Nah, bisa juga kita melihat sentimen terhadap suatu isu tadi isu kejadian atau topik. Nah, jadi misalnya ada isu um, ya baik isu positif atau isu negatif ya. Misalnya anggap saya isu ada suatu event pemilu. Nah, bagaimana pendapat orang terhadap pemilu ini? Bagaimana pendapat dia terhadap uh, suatu calon ya atau cara uh, cara mengiklankan sesuatu begitu ya. Jadi banyak sekali sentimen-sentimen yang bisa dilihat dari berbagai hal-hal tertentu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan atribut di sini apa? Ya, karena tadi misalkan saja untuk produk, dia menilai suatu produk. Waktu dia menilai produk, produk itu atributnya apa? Artinya apa yang dinilai oleh orang-orang tersebut? Misalnya apakah kalau diantarkan oh lama mengantarkannya berarti masalahnya bukan di produk tapi di atribut produknya yaitu e, logistiknya atau e, oh produk ini agak berat elektroniknya agak berat jadi e, kurang enak untuk dibawa-bawa nah itu berarti ada di desain seperti itu jadi atribut-atribut dari produknya tidak hanya produk secara umum gitu ya tapi sifat-sifat e, yang ada di dalam si produk atau servis tersebut nah <tuh> Sentimen analisis ini banyak sekali nama-namanya, jadi ada yang bilang dia sentimen analisis saja, atau opinion mining tadi. Ada juga opinion extraction, sentiment mining, subjective analysis, affect analysis, emotion analysis, dengan review mining. Kurang lebih, sebenarnya mereka membahas hal yang sama, tapi eh, dia hanya menunjukkan apa yang difokuskan di dalam sentimen analisis ini. ya. Misalnya tadi yang emotion analysis berarti dia hanya uh, menilai dari emosinya. Dia tidak melihat attitude-nya gitu atau bagaimana uh, opinion extraction berarti dia hanya mengekstrak atau mengambil intisari dari pendapat-pendapat. Begitu. -pendapat, Jadi dia mengkelompokkan pendapat kemudian diekstrak pendapat yang inti atau yang secara umum paling banyak apa seperti itu, tapi tidak melihat emosi dari pendapat tersebut. Tapi intinya semuanya sama yaitu bagian menganalisa sentimen. Nah, eh, dari istilah-istilah yang banyak di sini pada industri yang paling banyak digunakan eh, terminologinya adalah sentimen analisis untuk industri. Tapi di akademia itu yang paling banyak digunakan adalah eh, selain sentimen analisis ada juga opinion mining. Ya, jadi kalau di akademia digunakan dua-duanya. Nah, untuk yang e, lupa mungkin atau kurang mengerti, e, untuk industri itu berarti perusahaan-perusahaan ya yang menjual sesuatu. Kalau akademia itu berarti orang-orang peneliti, ya peneliti-peneliti baik peneliti itu dari dalam suatu perusahaan ataupun peneliti-peneliti di universitas ataupun peneliti independen itu biasanya e, menggunakan istilahnya sentiment analysis dan opinion mining nah kita sudah pernah juga membahas NLP natural language processing ya jadi kita di mana ada program-program yang bisa memproses atau mengolah bahasa yang digunakan oleh user di mana bahasa orang berbicara sehari-hari itu biasanya akan berbeda dengan bahasa aturan bahasa baku nah ini biasa diolah uh, dengan NLP untuk mengerti ma maksudnya nah jadi NLP ini akan digabungkan dengan Uh, opinion mining tadi atau uh, sentiment analysis. Kemudian setelah menggunakan NLP sebagai suatu alat untuk me untuk komputer mengerti makna dari apa yang dikatakan oleh orang-orang uh, apa atau apa yang harus disampaikan oleh teks tersebut itu akan diolah oleh machine learning menggunakan uh, beberapa metode-metode biasanya penilaiannya akan adalah metode statistik Nah, kemudian nanti akan ada metode-metode untuk mengekstrak informasinya, mengidentifikasi eh, informasi apa yang didapatkan atau dikarakterisasi, dikelompokkan sentimen, isi sentimen dari suatu teks. Nah, jadi eh, yang seperti ini kadang-kadang masih disebut sebagai opinion mining walaupun dia lebih eh, masuk ke extraction dari atau tadi mengambil intisari dari maksud dari teks. Tadi ada opinion extract ya. Tapi ini seringkali tetap dikategorikan sebagai opinion mining. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya digunakan untuk sentimen analisis? Jadi biasanya orang menggunakan sentimen analisis itu untuk mengetahui apa saja. Misalnya seperti ini. Apakah produk review ini positif atau negatif? Kemudian itu tadi penilaian produk, ya. Apakah produk saya di, di, diterima secara baik oleh konsumennya, ataupun calon-calon konsumen seperti itu? Atau, apakah customer emailnya ini puas atau tidak puas? Nah, maksudnya apa? Jadi, ter, e, perusahaan ini tidak hanya menilai produk yang dia jual, tapi kan e, banyak perusahaan yang memiliki namanya customer service. Ya, dia jasa untuk melayani konsumen. Nah, biasanya konsumen yang datang ke customer service itu dia bisa saja hanya menanyakan informasi ataupun dia ingin mengutarakan suatu ketidakpuasan ya atau suatu masalah. Nah, setelah dia memberikan suatu masalah nanti akan dijawab oleh customer service. Setelah dijawab oleh customer service, nanti bagaimana jawaban ini? Apakah diterima dengan baik? Apakah e, merasa oh penyelesaiannya tidak baik ini, saya merasa tidak puas. Ini cuma begini doang, gitu, bahasa kasarnya. Nah, itu akan dinilai. Itulah mengapa kalau kita e, menelpon customer service atau melalui tadi email, itu biasanya ada tulisan kecil di bawah emailnya atau di telepon itu sebelum diangkat customer service, akan ada pemberitahuan bahwa e, apa yang Anda utarakan itu akan direkam. Nah, kenapa begitu? Karena dia ingin menilai. Menilai tidak hanya dia ingin mengetahui apa respon anda apa masalah anda dia juga ingin tahu apakah saya sudah melatih customer service saya dengan baik apakah uh, policy dari dari perusahaan saya sudah tepat seperti itu nah kemudian ada juga selain tadi yang industri uh, melalui penjualan langsung ada juga yang menilai uh, produknya itu dari tweets ya dari twitter bagaimana orang merespon uh, tentang Iklan atau rilis uh, pengeluaran produk baru atau berita akan adanya item-item baru itu, bagaimana pendapat orang-orang? Nah, bagusnya lewat sampel tweets ini adalah karena kalau kita mau mengetahui produk review, umumnya orangnya harus beli dulu, atau orangnya belinya harus di toko kita, supaya kita bisa tanya, kita bisa kasih pamflet, atau tanyakan langsung nah bagaimana kalau orang-orang yang beli di reseller kalau resellernya memiliki uh, pamflet yang sama atau dia menanyakan juga mungkin kita bisa tanya atau bisa juga uh, dia kita tidak punya data untuk dari reseller atau dia beli dari eceran-eceran yang lain nah akhirnya cara mengetahuinya bagaimana itu tadi dari sosial media umumnya yang diambil twitter kenapa twitter karena twitter itu kebanyakan text based walaupun bisa tadi Twitter ini bisa memberikan gambar ataupun video, tapi kebanyakan text based Nah, kemudian selain dari Twitter yang text based itu bisa juga microblog. Nah, kita bisa melihat juga di topik cyberbullying di sini, apakah orang melakukan cyberbullying melalui Twitter atau melalui sosial media lain atau blog-blog sendiri atau website-website yang dia buat sendiri, begitu. Kemudian, ada juga topik-topik yang tertarik di sini, di mana bagaimana sikap sebuah blogger ketika pergantian presiden. Begitu, saat pergantian atau sudah pergantian, bagaimana pendapat mereka. Nah, itu biasanya juga melalui sosial media. Nah, jarang itu ada angketnya secara langsung. Nah, itu semua dianalisa melalui tadi sentimen analisis. Nah, tugas-tugas sentimen analisis lainnya, di sini ada information extraction. Jadi saya sudah bilang, extraction itu berarti dia mengambil intisarinya. Kalau mungkin Anda lebih mengenal, kan kalau di parfum atau di sabun, itu akan ada tulisannya ekstrak mawar atau ekstrak lemon, seperti itu. Nah, ekstrak itu maksudnya apa? Kan, kalau dari kita ambil buah sekian banyak, kita ambil ekstraknya nanti cuma sebotol gitu ya. Nah, berarti kan ekstrak itu adalah yang paling kuatnya, jadi inti yang membuat dia menjadi uh, cirinya atau menjadi yang paling utama. Nah, jadi sama information extraction seperti itu, kita mengambil informasi inti. Nah, mengambil informasi inti, caranya gimana? Caranya salah satunya adalah dengan uh, membuang di sini ya, membuang subjective information. Jadi walaupun tadi eh, pendapat itu sentimen itu sifatnya tidak subjektif eh, sifatnya subjektif nanti dari semua yang subjektif itu akan kita saring untuk dilihat mana pendapat yang betul yang didukung ada fakta-fakta pendukungnya mana pendapat yang hanya subjektif saja. Nah selain information extraction di sini ada juga question answering ya jadi kita menjawab Uh, atau melihat pertanyaan-pertanyaan yang di akan dijawab dengan sebuah opini. Kemudian ada juga summarization. Summarization di sini artinya adalah uh, membuat resume atau membuat um, suatu ringkasan, ya ringkasan dari beberapa perspektif. Tuh. Ada juga yang menarik di sini flame detection. Nah, flame detection itu mungkin kalau kita cari di Google akan keluarnya deteksi api atau deteksi asap, ya alat-alat deteksi asap. Tapi di dalam sentimen analisis, flame detection itu artinya adalah kita mendeteksi suatu opini di mana opini ini meledak-ledak dan biasanya meledaknya karena opini ini menjelekkan sesuatu ya dia me me membuat hate speech yang begitu dahsyat gitu ya. Nah, itu makanya apinya tidak fire tapi flame besar. Nah, kita melihat mana sih uh, yang pendapat-pendapat uh, yang flaming seperti ini. Seperti apa? Mulainya dari mana? Seperti itu. Nah, mungkin fakta menariknya di sini ada walaupun secara bahasa Inggris secara umum kita bilangnya flame detection, tapi di China ya di China ini tidak bilangnya deteksi api deteksi api tapi orang-orang yang melakukan flame comment ini, hate comment ini disebutnya water army. Ya, pasukan air. Nah, itu pasukan air itu yang memasukkan banyak sekali uh, pendapat dengan orientasi tertentu. Nah, tapi itu tetap namanya flame detection. Nah, kemudian kita bisa juga melihat video-video cara mengidentifikasi video dilihat dari apakah video tersebut uh, pantas untuk dilihat anak-anak. Dilihat dari komentarnya, ya, dari komentar-komentar yang ada, walaupun karena komentar bisa saja tidak ada atau dimatikan, jadi bisa saja biasanya sudah banyak penelitian-penelitian yang mengidentifikasikan ini melalui gambar-gambarnya. Nah, kemudian bias identification in your sources, jadi kita bisa melihat juga mana sumber-sumber berita yang lebih disukai orang mana yang lebih dipercaya ini biasanya sentiment analysis yang ujungnya mungkin akan masuk ke dalam hoax ya kita membahas hoax atau di sini tadi untuk e, masalah periklanan nah tadi aplikasinya ke dalam business intelligence di sini kenapa e, konsumen tidak membeli produk kita gitu ya misalkan kalau contohnya laptop di sini entah mengenai harga atau speknya nah bisa saja tadi yang memang ada kekurangan misalnya di sini oh desainnya norak atau oh konsumen servisnya agak sombong gitu nah itu akan mengurangi uh, keinginan konsumen untuk membeli atau bisa juga misperception misperception di sini artinya adalah konsumennya salah kaprah atau salah persepsi misalnya dibilang oh, update drivernya nggak ada Padahal sebenarnya ada, berarti akan business intelligence di sini akan melihat kenapa konsumen berpendapat seperti ini, walaupun sebenarnya ada. Nah mungkin nanti akan masuk ke ranah IT yaitu untuk uh, user user interface design gitu ya, kenapa tidak terlihat. Baik, sekarang sedikit saya sudah sampaikan mengenai sentimen analisis, nanti akan saya lanjutkan kembali konsep-konsepnya. Ya, segera kembali bersama kami. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Selamat siang pemirsa UGTV, kembali lagi bersama kami di steam uh, tim teaching untuk Science Analysis the Big Data. Hari ini kita akan membahas sentimen analisis, uh, sentimen analisis. Setelah bergabung dengan kita hari ini moderator Ibu Dr. Lulu Khairani. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Dr. Dea. Tadi sudah membahas mengenai konsep sentimen analisis ya Betul. Dea. Ada istilah gitu ya, ada penggunaan Terkait dengan uh, sentimen analisis dan penggunaannya di industri, gitu ya? Betul, Ibu. Nanti hari uh, di segmen 2 ini, kita akan membahas mengenai uh, apa sentimen analisis dan data science bullying. Bullying, Ibu, betul. Nanti kita akan masuk ke dalam penggunaan sentimen hmm. di dalam bullying. Walaupun saya akan ambil sedikit lagi mengenai uh, yang bisnis, yang saya lanjutkan sedikit. Setelah itu, kita akan masuk ke bullying, ya Ibu, hmm. dulu ya. ya baik. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi eh, sudah pernah saya katakan bahwa di segmen pertama, bahwa industri ini banyak sekali menggunakan sentimen analisis untuk mengetahui kenapa konsumennya membeli ataupun tidak membeli produknya. Nah, ter, eh, kemudian sangat sulit untuk mensurvei konsumen yang tidak membeli eh, di, di laptop, eh, membeli produk dia. Nah, akhirnya bisa digunakan sentimen analisis di luar pembelinya secara langsung. Nah, biasanya sentimen analisis ini dicari data-datanya dari website-website yang memberikan opini atau review ya. Karena banyak sekali website-website yang memberikan review-review uh, mengenai produk-produk tertentu yang biasanya paling banyak itu produk elektronik ataupun produk cantikan. Itu banyak sekali website-website yang memberikan opini-opininya. Kemudian Selain itu, bisa juga kita melihat review-review atau opini-opini dari produk pesaing, ya, dilihat dari blognya, atau dari e-commerce, atau dari Twitter, dan sebagainya. Setelah itu, kita bisa membuat versi padatnya atau tadi ekstraknya, nah, supaya bisa dicerna atau bisa dilihat di mana poin-poin uh, kesamaannya, ya. Nah, kemudian di sini. Uh, SA ini bisa diaplikasikan ya, atau diimplementasikan di politik atau political science ya. Bisa juga di pembuatan uh, hukum yang baru atau policy-policy baru ya, kebijakan-kebijakan baru di perusahaan atau di negara jadinya hukum ya. Atau untuk melihat uh, sosiologi, psikologi seperti itu. Nah, di sini yang ska, uh, sudah lama sebenarnya jadi masalah serius adalah cyber bullying ya jadi di sini cyberbullying adalah uh, dimana uh, orang ini membuat suatu masalah psikologi ya atau uh, menyakiti seseorang menyakiti atau banyak sekali korbannya tapi melalui uh, dunia maya tidak secara langsung nah jadi biasanya uh, utamanya itu ditemukan di sosial media untuk cyberbullying ini dimana biasanya di sosial media ini akan ada uh, penyebaran pesan-pesan yang menyebarkan kebencian gitu ya. Atau kita bilangnya hate speech, hate message gitu ya. Nah, biasanya ini akan ditujukan ke suatu grup tertentu. Nah, sehingga uh, supaya grup itu mengetahui seberapa banyak orang yang tidak menyukai mereka. Kenapa orang tidak menyukai mereka seperti itu? Nah, Kemudian uh, cyber cyberbullying ini sudah banyak sekali uh, penggunaan penelitiannya di sentimen analisis ya. Ini salah satu contohnya saya uh, sampaikan di paper yang tahun 2016. Di sini dia menggunakan uh, membuat sebuah sentimen analisis modelnya menggunakan namanya naive bias ya, klasifikasinya menggunakan naive bayes. Kemudian setel, uh, setelah itu dia akan mengklasifikasikan apakah suatu pesan-pesan atau suatu komentar itu bersifat positif, negatif atau netral, gitu. Kemudian dia menilai juga seberapa efektif uh, naive bias classification model yang dia desain. Jadi memang penelitian itu pada umumnya bentuknya seperti itu kita tidak hanya meneliti, membuat suatu model kemudian bilang oh ketahuan yang negatif 10 yang positif 90 kemudian selesai tidak seperti itu kita juga mengkaji kembali apakah uh, cara klasifikasi kita cara kita mengidentifikasi sentimen-sentimen uh, ini sudah betul gitu ya kurangnya di mana itu memang memang seperti itu kalau kita meneliti karena itu penelitian berjalan uh, terus-menerus nah di sini contoh hasil uh, dari klasifikasi yang dilakukan uh, oleh uh, Nifah tadi ya jadi misalnya di sini ada graf graf ya ngelihat rendah di mana grafnya ada menunjukkan positif negatif dengan netral kemudian mungkin kalau uh, bisa dilihat oleh pemirsa di situ ada tulisannya precision recall dengan f measure ya ini memang uh, sangat teknis sekali ya tapi intinya adalah di sini kita melihat mana yang memang ya, eh, mana yang teridentifikasi oleh si naif bias classifier, classifier, mana yang memang eh, apa dia itu tidak teridentifikasi atau misalnya dia teridentifikasinya salah begitu jadi misalnya dikatakan naif bias dia positif padahal sebenarnya dia itu adalah komen yang netral tidak positif seperti itu itu bisa dilihat dari Precision dengan Recall. Kemudian kalau orang mau melihat akurasinya, jadi tengah-tengahnya atau kita secara mudahnya bilangnya rata-rata, walaupun nilainya tidak benar-benar uh, Precision Recall dibagi dua, tidak seperti itu. Hmm. Tapi kita bilangnya Mean Harmonizationnya itu namanya F Measure. Jadi rata-ratanya akurasinya berapa seperti itu. Ya itu uh, contoh hasil yang menunjukkan bagaimana klasifikasi komentar uh, positif, negatif atau netral ya, setiap ada sosial media. Nah, sekarang kita masuk nih uh, ke data science bullying. Nah, jadi bullying itu pasti sudah banyak yang tahu ya. Jadi secara uh, tradisionalnya atau awalnya bullying itu hanya di dalam sekolah. Biasanya diidentifikasikan hanya di dalam sekolah dan anak-anak yang, e, untuk orang-orang yang masih muda atau anak-anak, tapi dengan adanya sosial media, kemudian mulai orang-orang lebih e, aware, gitu ya, lebih tahu mengenai bullying ataupun cyberbullying. Kita bisa melihat bahwa masalah ini tidak hanya di sekolah saja, begitu. Nah, kemudian dari, e, misalnya, dari beberapa penelitian tertentu itu ada yang dari suatu sekolah di sini dari 2000 e, anak e, SMP ya kalau tidak salah anak ada 2000 anak ini 11% sudah pernah dibully. Berarti itu angka yang besar. Ya 11% dari 2000 berarti sudah e, ada ratusan orang yang kena di sini. Nah, berarti itu adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Nah, jadi menurut UNICEF juga bullying ini sudah terjadi terlalu terlalu banyak dan banyak orang yang salah konsepsi dengan menganggap bullying itu biasa saja, semua anak muda begitu. Padahal seharusnya ini bisa dihentikan uh, atau bahkan uh, dihentikan sebelum bullyingnya mulai. Nah, <tuh> bullying yang tadinya hanya di suatu tempat fisik yang umumnya sekolah, gitu ya, atau ada sekarang banyak juga di bullying di, di suatu komunitas-komunitas tertentu, gitu ya. Nah, untuk uh, untuk cyberbullying itu akan mudah dipantau, mudah dipantau di sini karena cyberbullying ini biasanya meninggalkan jejak digital sehingga bisa diobservasi dengan lebih mudah daripada bullying yang terjadi secara langsung, yang secara fisik. Ya, karena itulah cyberbullying banyak sekali dianalisa dari berbagai ilmu yaitu tadi yang machine learning, data analisis, kemudian digabungkan dengan ilmu-ilmu sosial. Begitu. Nah, kemudian jenis cyberbullying ini apa saja? yang umum itu biasanya adalah menyebarkan suatu berita bohong ya atau menyebarkan foto-foto uh, yang dianggap memalukan gitu uh, ke sosial sosial media. Ada bullying yang seperti itu atau bullying yang secara langsung mengirimkan pesan ya yang pesannya di mana di sana mengancam atau tadi menakut-nakuti seperti itu ya terhadap orang-orang uh, tertentu gitu atau ada juga yang uh, dia untuk mengadu domba. Jadi dia berpura-pura menjadi seseorang tertentu ya, berpura-pura jadi orang lain kemudian memberikan pesan-pesan penyerangan ke uh, orang yang lainnya sehingga mereka salah paham dan akhirnya berkelahi seperti itu ya. Nah, itu banyak sekali cyberbullying yang uh, macam-macam sifatnya. Nah, Cyberbullying ini biasa terjadi tadi yang untuk rumor-rumor ya memberikan berita-berita yang tidak benar Dan kemudian kenapa cyberbullying ini marak terjadi karena ada sisi anonimitas ya Jadi kita bisa, si bully ini orang yang memberikan hate message ini Dia bisa bersembunyi karena identitasnya tidak diketahui Dia itu dengan mudahnya membuat akun-akun yang bisa dilepas dengan cepat gitu Nah, kemudian eh, ada juga masalah place and time yaitu kadang cyberbullying ini terjadi tadi di suatu eh, suatu kelompok tertentu ya atau terjadi mengenai isu-isu tertentu. Karena itulah ada juga penyerangan ke organisasi, tidak hanya ke individu. Nah, ada juga cyberbullying yang sifatnya power differentials. Jadinya karena eh, bullying ini terjadi karena ada perbedaan kekuatan jadi artinya di sini ada bullying yang antara atasan dengan bawahan atau tidak hanya atasan bawahan tapi antar teman tapi karena yang satu membutuhkan sesuatu dari temannya sehingga ada power imbalance atau e, di sini kekuatannya tidak seimbang. Itu bisa terjadi di cyber bullying seperti itu. Nah, kemudian banyak ditelitinya adalah e, kita melihat pola kata-kata yang e, dianggap menyakiti atau tadi menakut-nakuti. Nah, jadi penggunaan social network di sini, seperti tadi Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, atau bahkan LinkedIn di sini ya, itu sudah uh, naik jauh sekali ya. Di penelitian di tahun 2014 itu kenaikannya dari kira-kira 10 tahunan, itu 83 persen kenaikan jumlah penggunanya, di mana penggunanya ini adalah usia aktif ya, antara 18 sampai 29 tahun, bahkan ada yang lebih tua dari itu. Di tahun uh, sekarang ini 2021 ini tetap ada kenaikan, walaupun tidak sedahsyat yang tahun 2014 ini. Tapi intinya adalah pengguna uh, sosial media itu sangat besar, begitu. Kemudian uh, tadi sebenarnya sosial media ini tidak melulu jelek karena dia dibuat dengan tujuan-tujuan uh, positif, misalnya seperti kita menjadi ada suatu cara information sharing yang lebih cepat, gitu ya, dan lebih mudah. Kemudian, untuk komunikasi antar keluarga atau antar teman, dan information sharing ini penting. Misalkan, yang uh, diberikan di pembahasan sebelumnya itu mengenai penyebaran uh, berita adanya bencana alam. Nah, kalau berita ini berjalan dengan cepat, maka bantuan juga akan datang dengan cepat. Nah, jadi sosial media ini sebenarnya tujuannya positif, tapi... Tentu saja banyak yang ternyata banyak juga yang menggunakan untuk tujuan-tujuan negatif. Contohnya bullying di social network atau yang biasa disebut tadi cyber bullying. Nah, cyber bullying di sini dia banyak sekali cara mengambil datanya, memodelkan atau menganalisanya ya untuk nantinya tentunya akan kita ambil keputusan apa yang digunakan untuk Uh, mencegahnya gitu ya atau uh, apa uh, yang teridentifikasi dari data-data ini Nah jadi data metode data analisisnya uh, itu data mining tadi pengambilan datanya ya kemudian diambil intinya kemudian ada juga Cluster analisis ini kita menganalisa dari kelompok-kelompok uh, yang sudah teridentifikasi Kenapa dia berkelompok apa pengaruh antar kelompoknya begitu yang seperti di SNA kemarin. Nah atau ada juga cohort analisis. Nah kalau cohort analisis di sini kita e, lebih menganalisa kenapa seseorang masuk ke grup tertentu, apa kesamaan mereka begitu ya. Kemudian apakah e, dengan memiliki tetangga atau anggota baru itu akan mempengaruhi klasternya, itu ke cohort analisis. Kemudian, diolah secara statistik tadi menggunakan regression analysis, atau kita melihat atribut-atribut yang ada itu faktor analisis, gitu ya. Nah, kemudian tadi data mainnya digabung dengan machine learning, misalnya pakai neural network. Kemudian ada NLP tadi ya, untuk teks analisisnya. Nah, <tuh> analisis cyberbullying ini dia biasanya risetnya akan banyak sekali berbentuk kualitatif nah kenapa berbentuk kualitatif? karena ini sosial dia bukan eksak jadi eh, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya makanya di sini tulisannya absence of absolute truth jadi kebenaran yang absolut itu eh, masih bisa berubah atau masih bisa dilihat dari perspektif yang lain kemudian sangat penting sekali untuk melihat konteks ya dari apa teks-teksnya itu dimasukkan karena eh, kata-kata ini kalau kita dari sastra itu bisa mempelajari bahwa suatu kata bisa muncul kata baru atau kata yang lama itu seiring dengan zaman akan berubah arti karena ada isu-isu tertentu. Begitu. Jadi bisa saja kata yang negatif sekarang konotasinya positif atau sebaliknya. Gitu. Jadi sangat penting sekali mengetahui konteksnya. Kemudian artinya, kemudian kita bisa juga uh, fleksibel untuk desain-desain dari bagaimana kita menganalisis atau mengambil datanya, walaupun memang ini sangat tergantung dengan uh, skill set dari researchernya ya, dari, dari penelitinya harus sangat teliti, kemudian harus jelas tadi sampel dan batasan-batasan dari yang diteliti nah, <tuh> kemudian kalau datanya sudah kita dapatkan tadi, jadi data analisis ini adalah proses di mana kita membersihkan datanya Kemudian kita analisa, kemudian kita inter eh, kata-kata cari artinya ya diinterpretasikan, kemudian divisualisasikan datanya untuk melihat eh, apa saja hal-hal tersembunyi yang bisa kita temukan. Begitu ya, ada ada sebenarnya ada fenomena apa di sini begitu. Nah, jadi kita data analisis ini membuat suatu data yang mentah tadi data yang banyak itu menjadi suatu data yang berguna entah dalam bentuk informasi, statistik atau bentuk penjel, penjelasan deskriptif begitu. Nah, so, data itu ada di mana aja? Bisa masuk ke dalam sebuah spreadsheet atau suatu data yang memang sudah rapih dari suatu perusahaan ya atau tadi dari platform sosial media atau dari bentuk survei begitu ya atau dari bentuk suatu voting atau polling gitu ya ada orang-orang yang kalau di YouTube mungkin kita pernah lihat kalau yang suka pencet like gitu ya kalau yang setuju sama pendapat saya pencet like gitu bisa sama itu dari seperti itu nah kemudian ada juga analisis tadi yang kebanyakan semuanya data analisis ini ke teks analisis ya walaupun kita punya ada diagnostik ada nantinya untuk prediksi gitu ya? Tapi semuanya teks analisis itu yang uh, sudah jauh lebih berkembang, karena tadi kalau suara-suara pun nanti akan diterjemahkan oleh NLP, suaranya diterjemahkan jadi teks, text, kemudian teksnya yang dianalisa. Kalau untuk gambar juga bisa, tapi kita uh, masih dalam pengembangan. Kalau untuk yang gambar dan video, itu masih dalam perkembangan. Nah, jadi ini tes teks analisis di sini menggunakan tadi machine learning, ya. Kemudian natural language processing itu untuk membuat data struktur teks data itu supaya diketahui struktur kalimatnya. Kemudian, setelah diketahui strukturnya, bisa kita analisa per tokennya atau per bagian-bagiannya. Kemudian dia merubah bahasa manusia menjadi sesuatu data yang bisa dibaca oleh mesin, gitu. Karena tadi mesin itu. Uh, bahasa gamblangnya dia saklek, ya, benar-benar sesuai dengan uh, bagaimana uh, rumusnya. Jadi, kalau rumus kalimat itu subjek, kata kerja, dengan objek, padahal dalam percakapan bisa aja kita kita balik jadi kata kerjanya dulu, baru nanti objeknya habis itu subjeknya nggak disebut. Nah, itu mesin tidak mengerti. Nah, akhirnya bagaimana dirubahnya, bagaimana diidentifikasinya, itu ada di uh, tadi teks analisis, ya nah kemudian sentimen analisis ini jadinya adalah e, salah satu cara untuk kita masuk ke dalam teks analisis untuk menggunakan teks analisis jadi kita menganalisa tadi review-review yang sifatnya positif, negatif atau netral. <tuh> nah di sini jadi data analysis framework di sini ada pertama kita koleksi dulu datanya ya kita ambil dulu semua datanya data streaming atau data historis ya Maksudnya data historis itu tadi yang data perusahaan penjualan atau transaksi per hari gitu ya. Atau streaming data itu dia cari datanya di luar, begitu itu dikoleksi dulu. Setelah data itu dikoleksi masuk ke cleaning. Ke cleaning itu berarti dibersihkan. Bersihkan itu bukan berarti dibuang aja, tapi dia dirapihkan juga, kita buat labelnya atau kita buat um, dia ini masuk ke kategori kategori apa? Itu itu termasuk dalam cleaning. Jadi tidak hanya membuang atau membersihkan tapi bisa diartikan juga merapikan. Nah, kemudian dia diintegrasi dan diintegrasi dengan apa? Maksudnya digabungkan dengan rumusan-rumusan yang ada. Tadi setelah kita bersihkan, setelah kita kelompokkan, kemudian dengan kelompok yang sudah ada ada hubungannya enggak atau dia data yang baru begitu. Kemudian apakah dia memiliki arti-arti baku yang sudah ada, itu dimasukkan juga itu namanya integrasi nah, setelah itu, dianalisa dianalisa entah itu untuk kita mendapatkan deskripsi atau mendapatkan suatu arti, atau dianalisa untuk kita memprediksi kejadian yang kedepannya dengan adanya data seperti ini, kedepannya akan ada efek seperti apa, itu dianalisa, kemudian hasil analisa itu akan divisualisasikan entah visualisasinya bentuknya histogram atau um, grafik begitu ya. Entah bentuk si visualisasinya itu tabel gitu ya. Nah, kemudian setelah divisualisasikan masukkan juga di sistem alert. Sistem alert di sini kalau di business intelligence berarti dia um, memberitahukan ke konsumen-konsumen. Ya, dia beritahukan uh, konsumennya dia suka Produk tertentu maka akan ada iklan apa begitu atau tadi kalau ada yang bencana berarti diberikan alert ke orang-orang yang akan terlibat seperti itu atau sekedar alert ke eh, organisasi yang melakukan analisa untuk memberitahukan hasilnya begini loh begitu. Nah setelah itu lagi-lagi penelitian tidak berhenti sampai di sana akan diulang lagi karena itulah siklus ya kita selalu mengolah lagi sesuai dengan perkembangan. Nah, jadi untuk menganalisa data, pertama tadi kita harus mendefinisikan tujuannya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa sentimen analisis itu sangat luas. Kita mau menganalisa tujuannya apa. Gitu. Jadi harus pertama ditentukan dulu apa yang mau dicari di sini. Nah, kemudian kalau sudah ada goals-nya baru kita koleksi datanya. Ya, sudah dapat datanya tadi dibersihkan, diintegrasikan, analisis dan visualisasi. Nah, Cara-cara untuk menganalisa datanya dengan tools tools apa itu biasanya sudah diketahui waktu anda di e, langkah satu waktu mendefinisikan tujuan itu kita pasti sudah mencari jadi kita mau pakai tools apa supaya dapat hasil yang ini begitu itu biasanya sudah sesuai dengan yang nomor satu dan nah, setelah itu kita akan dapat suatu e, kesimpulan ya baik nanti setelah ini akan saya masukkan uh, ke, uh, bagaimana penerapan SI itu pada data science bullying gitu ya nanti tadi uh, penjelasan tentang uh, apa namanya tentang sentimen analisis ya bu dikaitkan mm -hmm. dengan uh, data bullying gitu ya bahwa ternyata kita bisa dari kalimat-kalimat yang ada gitu ya di, di bisa di media sosial gitu ya nanti kita bisa lakukan uh, apa uh, apakah mereka itu menyatakan itu sesuatu yang positif, uh, negatif atau netral gitu ya Bu ya dari yang tadi data uh, apa data science bullying ini gitu ya dengan beberapa metode yang ada tadi gitu ya ada untuk yang uh, court analisis terus tentang bagaimana kita melakukan penambangan dari uh, data yang ada gitu ya dari ya. Yang penjelasan dari uh, Bu Dea ini menarik sekali ya kalau kita bisa lihat ya dari uh, misalnya penggunaan tadi ya, data media sosial dia menuliskan sesuatu di statusnya gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kalau terkait dengan satu produk misalnya kita uh, kalau wanita kan skincare gitu. <guluh> Jadi apakah skincare ini uh, benar, apa uh, baik atau tidak kita mau beli itu dilihat dari hasil uh, apa uh, tech, uh, apa review dari orang-orang uh, yang beli gitu ya itu bisa hmm. masuk ke situ juga ya Bu ya bisa jadi kalimat-kalimat itu sebenarnya kalimat-kalimat membeli uh, apa produk itu atau malah, malah uh, apakah dia membangun dari sisi positifnya atau negatifnya atau netral terhadap produk-produk tersebut iya. gitu ya memang untuk uh, bisnis sendiri ya kalau hmm. dari bisnis itu dia sebenarnya senang aja melihat komen itu mau positif mau negatif mereka senang aja Hmm. Kalau positif, berarti kan banyak yang beli. Hmm. Kalau negatif, walaupun dia punya negatif, setidaknya orang akan tahu produk dia dulu. Hmm. Nah, setelah orang tahu produk dia, dia bisa bandingkan dengan pesaing. Kemudian, nanti dari kalimat-kalimat negatif itu kan dia tahu kekurangannya, nih. Hmm nah berarti dia bisa memperbaiki, bisa memperbaiki ngeluarin produk yang baru, baru. jadi betul. sebenarnya kalau orang yang jiwa pebisnis itu dia senang semuanya dengan komentar-komentar gitu aja ya <laughs> entah itu uh, negatif positif semuanya iya. di, di, dan jadi uh, ini ada ranah dari peneliti ya untuk mem membantu pihak dari perusahaan gitu ya untuk hmm, bisa melihat betul -betul. ada di, di bagian yang mana gitu ya uh, untuk analisa apa namanya teks-teks tersebut uh, tujuan ya mungkin yang akan jadi ini adalah tujuan kita untuk melakukan uh, apa namanya sentimen analisis ini gitu ya apa yang kita Eh, uh, uh, perlu apa? Kenapa kita lakukan sentimen analisis ini, gitu ya? Iya, karena bisa tadi ya, kita melihat yang apakah opininya jelek atau bagus, atau uh, kita mau melihat yang lain lagi. Tadi misalnya yang kluster atau kohort, mm -hmm. oke, okay, kita dapat opini jelek, tapi opini jeleknya datangnya dari mana mm -hmm. gitu. Apakah misalkan tadi yang kosmetik? Oh, biasanya yang opini jelek ini untuk orang-orang yang umurnya di atas 30, Oh, berarti mm -hmm. kita istilahnya uh, kosmetiknya tidak bagus, gitu untuk ya. yang hmm. kosmetiknya nggak mempan untuk keriput hmm. misalnya yeah. gitu <laughs> jadi kita mau ngelihat juga macam-macam, jadi nah. tadi yang mau dilihat itu apa gitu hmm. karena itu harus tentukan dulu tujuannya Heeh. Hmm. Ya, berarti ya, apapun yang dijadikan uh, 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 banyak penelitian ya dari sentimen analisis ini terlihat dari cyberbullying juga, kita juga bisa menentukan bahwa ada orang mengatakan sesuatu ternyata setelah dicek Uh, ternyata uh, kalimat tersebut positif, negatif, atau netral, sehingga bisa dikatakan bahwa, "Oh, dia, dia terjerat uh, undang-undang ITE atau tidak oh. dari di kalimat tersebut." Itu uh, sangat menarik sekali, nih, uh, tentang uh, se apa namanya sentimen analisis dengan data science uh, bullying. Nah, pemirsa, dan adik-adik uh, mahasiswa, nanti pada segmen terakhir, nih, Bu, Dea kita akan membahas uh, mengenai penerapan, ya. Penerapan dari uh, sentimen analisis pada data science bullying, oleh karena itu, tetap bersama kami di program literasi. Pemirsa, sahabat CGTV, dan adik-adik mahasiswa masih semangat ya untuk mengikuti program literasi bersama tim teaching, mata kuliah, science data, dan analisis big data. Uh, pada segmen ketiga ini, kita akan uh, membahas mengenai penerapan uh, sentimen analisis pada data science bullying. Nah, nanti akan bisa dijadikan uh, bahan untuk uh, tesi, uh, skripsi, gitu ya, uh, penulisan ilmiah untuk adik-adik di. Uh, Program studi uh, ekonomi, psikologi, uh, sastra, uh, dan budaya serta uh, ilmu komunikasi. Nah, uh, nanti kita, uh, saya persilahkan untuk uh, budaya untuk melanjutkan kembali uh, penjelasannya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ya, seperti kata Bu Lulu, ya, ini masih bisa dijadikan uh, tadi skripsi atau bahkan tesis gitu ya, karena uh, masih banyak sekali ini yang ranah-ranah yang perlu diteliti. Kemudian dengan sosial media yang berkembang lebih banyak, karena sekarang misalkan untuk text messaging saja, kita tidak cuma lewat WhatsApp atau SMS, tapi ada telegram, ada signal, gitu ya. Nah, jadinya banyak sekali yang bisa kita jadikan suatu topik di sini untuk sentimen analisis, dan tentunya di sini bisa lebih difokuskan lagi untuk data science bullying. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sentimen analisis software itu dia ada software-software sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah jadi ada sentimen analisis yang softwarenya itu gunanya untuk melakukan sentimen analisis menggunakan teknik-teknik uh, knowledge base. Berarti dia sudah ada uh, pengetahuan sebelumnya sudah ada ditambah pengetahuan-pengetahuan uh, dari expert di bagian uh, data yang ingin di analisa sentimennya seperti itu. Kemudian ada juga e, menganalisanya melalui metode-metode statistik ya. Jadi bukan melalui e, tadi knowledge base atau melalui deskripsi tapi melalui statistik. Kemudian ada juga sentimen analisisnya itu menggunakan yang hibrid. Berarti dia dua-duanya. Menggunakan knowledge base juga tapi dilihat secara statistik juga. Ya. Kemudian di sini ada juga dia untuk Uh, untuk tadi, extraction, kemudian ada juga tadi untuk uh, summarization atau feature classification, begitu ya. Nah, uh, tadi, summarization itu kan untuk melihat um, summary, ya, atau melihat ringkasan atau intisari, begitu ya. Nah, kalau features tadi untuk melihat atribut-atribut apa saja yang terlibat. Yang bisa menunjukkan bahwa sentimen ini masuk ke uh, binary opposition yang sebelah mana tadi. Binary opposition, kalau diingat ya, itu ada uh, bagus atau tidak, atau yang berlawanan dua pilihan gitu ya, atau sering juga sekarang. Kalau untuk sentimen itu ada bagian netralnya. Nah, kemudian uh, pada penerapannya di sini, data collection ya, setelah data itu kita tadi kumpulkan, kita pre-processing. Pre-processing tadi yang untuk cleaning ya, untuk pembersihannya untuk kategorinya. Kemudian ada juga di sini masuknya folding. Nah, kalau folding itu artinya macam-macam ya. Di sini kita bisa masukkan ke dalam folding itu dilipat. Nah, artinya dilipat itu maksudnya data ini mungkin ada yang digabungkan. Begitu. Karena mungkin datanya eh, dia menunjuk ke suatu fitur yang sama sehingga tidak perlu dipisah begitu. Nah itu ada juga uh, proses foldingnya. Kemudian uh, kita masukkan ada namanya training, training set uh, classifier. Ini di machine learning sangat umum ya. Jadi maksudnya kita komputernya dilatih dulu supaya dia bisa me mengklasifikasikan atau mengkelompokkan secara otomatis. Nah dilatih itu caranya bagaimana? Ya dilatih itu berarti penelitinya masih ada. Jadi setelah kom, e, peneliti memberitahukan cara klasifikasi komputer melakukan sendiri, setelah itu dicek lagi sama penelitinya, betul nggak gitu? Nah kalau tingkat kebenarannya atau akurasinya sudah sangat tinggi itu barulah dia nanti bisa klasifikasi sendiri secara otomatis tanpa disupervisi atau di, dilihat terus oleh si peneliti. Nah jadi pertama tadi ada training. Nah setelah training itu ada feature extraction. Ya feature extraction di sini berarti kita tadi melihat fitur-fitur pentingnya atau fitur-fitur berpengaruhnya. Nah ini ada juga hubungannya dengan yang kita pelajari kemarin yang social network analysis ya. Itu dalam bentuk graf itu dalam graf itu kita bisa lihat juga mana fitur-fitur yang menonjol, mana fitur yang terkait dengan fitur-fitur lain begitu. Nah kemudian Baru setelah itu bisa diklasifikasi teks teks-teksnya tadi. Akhirnya mengklasifikasi uh, teksnya secara bebas ya. Setelah itu kita dapat evaluasi. Ya, jadi sudah kita dapat klasifikasi apakah dia termasuk bullying atau bukan, atau komentar negatif atau bukan. Nah, setelah itu kita evaluasi, evaluasi selain dari pendapatnya tadi betul atau tidak, mengevaluasi uh, hasil feature extraction-nya kemudian mengevaluasi dari produk itu sendiri. Nah, di sini cyberbullying juga eh, sama. Yang ini untuk penelitian di mana kita tidak melihat dari teks saja, tapi melihat dari emotikon. Kenapa perlu emotikon? Karena ada orang-orang yang waktu dia berkomentar tidak ada kata-katanya. Dia pakai emoticonnya aja. Atau ada kata-katanya, tapi setelah diberikan emoticon, kata-kata itu memiliki arti yang berbeda, menjadi sarkasme. Begitu, nah, akhirnya ternyata tidak cukup dilihat, hanya teks saja, tapi harus dilihat juga uh, emoticon atau gambar-gambar yang dia gunakan. Nah, jadi caranya pertama sama, yaitu dari website website itu kita ambil datanya, kemudian dimasukkan ke MLX ya, atau Machine Learning S System, ya, ditanya ke Machine Learningnya setelah itu setelah kita masukkan ke machine learning kita masuk ke micap nama uh, prosesnya di sini yaitu mengekstrak apa yang diekstrak jadi dia melihat jenis kata-katanya di sini misalnya ada interjection atau exclamation kemudian sentences final particles jadi ada eh, dia, misalnya tanda baca-tanda baca itu akan di, dilihat tanda bacanya, apakah menggunakan titik atau tanda seru atau tidak pakai tanda baca. Nah, kemudian eh, kita melihat apakah kata-kata eh, yang digunakan itu eh, memiliki suatu ekspresi emosi, misalnya eh, kita bilang "wow" atau bilang "aduh". Seperti itu, itu menanyakan suatu emosi, kata itu. Nah, jadi itu harus diekstrak dulu, kata-kata yang seperti itu baru ya, kita ekstrak juga dari partikel-partikel atau bagian-bagian dari uh, kalimatnya tadi, yang mana subjeknya, yang mana yang sedang dibicarakan, gitu, uh, mana kata kerjanya, atau mana deskripsinya seperti itu, ya. Setelah itu, uh, kita pakai juga di sini namanya uh, emotiveness recognition, ya. Jadi, kita lihat mana elemen-elemen uh, emosinya tadi, nah. Kalau dia terlihat mengga, kalimat ini terlihat menggambarkan emosi tertentu, maka akan kita masukkan ke emotion types extraction. Atau di sini kita kita cocokkan dengan database-nya yaitu jadi oh ini baik mengekspresikan, mengekspresikan emosi, emosi apa? Begitu. Nah, kemudian disimpan juga. Setelah itu kita masuk ke CVS procedure di sini untuk uh, dimodelkan, untuk dimodelkan efeknya. Jadi ef arti yang seperti apa. Itu masuk ke CEO kemudian setelah itu setelah kita dapatkan hasil dari jenis emosinya, apa yang diekspresikan itu akan dimasukkan lagi data itu ke machine learning dari awal untuk menganalisa lebih baik di kalimat-kalimat berikutnya. Ya. Nah, jadi <tuh> efek analisis di sini dia banyak misalnya sebagai contohnya orang membuat kalimat bagus ya, gitu. Bagus ya, tapi ada uh, emotikonnya itu yang matanya menyipit melirik sedikit. Nah itu berarti kan sarkasme. Sebenarnya dia nggak mau bilang ke bagus. Padahal kalau kita lihat dari teks saja, oh berarti ini positif. Nah itu jadi tadi ke, uh, salah satu contoh kenapa uh, cyberbullying yang melalui uh, sosial media ini banyak sekali uh, diteliti ya jadi tidak hanya tadi melalui teks tapi juga uh, melalui ekspresi-ekspresi yang digunakan nah emoticon ini juga uh, sebenarnya cukup sulit Kenapa cukup sulit karena uh, emoticon itu kadang berbeda berbeda aplikasi atau berdia, berbeda sosial media itu emoticon yang disediakan berbeda. Kemudian ada emoticon yang tidak memiliki arti, tapi setelah digunakan di kultur tertentu ada artinya. Misalnya emoticon buah gitu ya, tapi buah itu menggambarkan uh, sesuatu atau emoticon binatang, dia menggambarkan suatu uh, ejekan begitu. Nah, jadi emoticon di sini uh, banyak sekali data-data yang harus diupdate-nya gitu ya. Makanya, uh, sulit untuk menganalisanya, tapi ini masih penelitian yang berkembang. Nah, kemudian, eh, uh, di sini ada juga untuk pakai deep learning, ya, deep learning untuk mendeteksi cyberbullying di Twitter, ya. Jadi, pertama di situ ada uh, data collection, ya, setelah kita koleksi datanya, di situ ada kita tweet extraction, setelah itu kita masukkan ke training data, jadi deep learning sama seperti machine learning tadi, ya, Sel selalu komputernya itu dilatih dulu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang warna abu-abu berbentuk tabung itu ada yang training data, ada yang test data. Nah, bedanya apa? Nah, kalau kita mau tahu e, bedanya, kalau kita melakukan suatu eksperimen, kalau training data itu adalah data yang disupervisi atau diawasi oleh, e, oleh si peneliti, artinya si training data itu si penelitinya sudah tahu benar-benar e, benar atau salahnya. Jadi, Uh, kasarnya penelitinya misalnya dari 100 komentar penelitinya sudah tahu 40 diantaranya negatif dan 40 yang negatif adalah yang ini 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 Nah kemudian dia dia berikan ke komputer setelah itu bisa dicek komputernya dapat gak yang 40 kalimat negatif tadi betul tidak seperti itu itu training data penelitinya sudah tahu hasilnya Nah kalau yang testing data si peneliti pun belum tahu hasilnya. Justru peneliti mau minta bantuan komputer untuk menganalisa data ini, itu testing data. Begitu, nah, jadi tadi sudah di training dulu. Nah, setelah di training uh, bisa divisualisasikan, kemudian dikategorikan. Jadi, apakah dia ini jenis-jenis pesan yang masuk ke dalam bullying, cyberbullying, atau pesan-pesan yang bukan cyberbullying? Nah, tadi seperti yang disinggung oleh uh, Ibu Lulu, ya. Sekarang ini cyberbullying sudah ada hukumnya. Dan hukumnya cukup berat ya kalau tidak salah paling beratnya itu uh, dendanya 2 miliar ya. 2 miliar kemudian dipenjara 12 tahun kalau nggak salah, Jadi uh, ini sudah sudah cukup berat dan dia, kenapa ada hukum-hukumnya ini berarti sudah dianggap isu yang uh, mendesak sehingga harus ada intervensi negara. Karena itu uh, kita juga sebagai peneliti terus uh, membantu agar cyberbullying ini bisa di, bisa dihentikan gitu ya Nah tadi tadi pakai caranya pakai analisis data sentimen analisis kemudian dibantu dengan machine learning dan aplikasi-aplikasi lainnya. <tuh> nah sekarang mungkin ada yang penasaran jadi aplikasinya apa Caranya gimana Nah di sini jadi tadi data di dalam preprocessing itu banyak sekali caranya ya misalnya ada yang pakai spreadsheet di situ, kita pakai em uh, um, stop word uh, removal. Stop words removal itu berarti kita kita hmm, kita bersihkan dulu datanya untuk menghilangkan uh, tanda baca-tanda baca yang pemisahnya koma dan sebagainya gitu titik koma yang tidak memiliki tidak mempengaruhi artinya. Kemudian kita dapat partikelnya, kemudian ada stemming tadi stemming yang untuk pemisahan uh, struktur kalimat Kemudian apakah ada special karakter atau atau apa emoticon. Setelah itu sudah dibersihkan, kita akan dapat korpus-korpusnya yang sudah pernah dibahas di NLP ini ya. Kita dapat korpus atau istilahnya kamus-kamus datanya, bagian-bagian datanya sudah kita ketahui semua. Kemudian di training, di testing, kemudian untuk tadi mengekstrak feature-nya. Jadi ada fitur-fitur apa atau di sini fiturnya bukan seperti handphone ada fiturnya bisa ada uh, personal assistant bukan begitu. Tapi maksudnya fitur atau atribut atau sifat-sifat apa yang ada di uh, data yang dites ini yang menonjol. Nah, cara fitur extractionnya bisa ada pakai di situ ITF, IDF ya atau ada word to vec. Nah, kalau word to vec atau itu dari kata ke vektor, ini dia menunjukkan seperti thesaurus ya. Dia seperti, seperti menunjukkan akar-akarnya atau hierarki dari kata-katanya. Jadi kata-kata ini kemungkinan dia mengejek atau e, mengejek karena dia katanya berhubungan dengan kata lain apa gitu. Jadi sama tadi seperti yang semantik. Nanti akan muncul dalam bentuk vektor tadi atau bentuk hierarki begitu ya. Nah kalau yang TF-IDF itu dia bentuknya tidak vektor tapi dia bentuknya statistik. Ya dia akan memperlihatkan graf eh, atau cluster-cluster graf yang dari kata-kata itu yang mana fitur-fiturnya naik atau turun gitu ya. Jadi kepentingannya. Kemudian di bawahnya ada juga itu eh, tadi untuk klasifikasi ya yang kita sudah pernah contoh ada nb NB tadi itu naive bias, ya atau ada juga yang berdasarkan program itu yang ada Boost, SVM gitu. Nah ini eh, kalau yang NB itu tidak perlu kemampuan programming, ya jadi kalau yang NB itu bisa dipakai tanpa orang yang tahu programming. Tapi kalau SVM dengan ada Boost itu dia perlu sedikit pengetahuan programming. Ya, jadi biasanya programnya dengan bahasanya namanya Python. Nah, jadi kalau kita dengar-dengar orang IT bilang Python, mungkin yang dimaksud bukan ular ya, tapi suatu bahasa pemrograman. Tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang sudah lebih user friendly. Artinya seperti, kalau tidak salah, yang LGBM itu dia sudah punya masuk ke dalam aplikasi yang drag drop. Artinya tinggal klik-klik dan tarik-tarik aja. Jadi nggak perlu tahu bahasa programnya. Nah, kemudian e, setelah diklasifikasikan datanya, itu kita bisa masukkan dia ke dalam prediksi, ya. Prediksi dari tes data tadi, kemudian dari model yang sudah dilatih. Setelah itu, kita evaluasi parameternya, akurasinya, presisinya, recall dengan F-measure-nya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya, ya. Dilihat mana yang memang terdeteksi atau yang tidak terdeteksi atau salah terdeteksi. Gitu. Jadi untuk melihat akurasi, salah terdeteksi itu maksudnya eh, dia terdeteksi misalnya sebagai positif padahal seharusnya dia negatif. Begitu itu salah salah deteksi. <tuh> nah ini perangkat lunaknya di sini yang tadi saya bilang tidak perlu pakai uh, coding ya tapi sudah pakai machine learning itu contohnya pakai Monkey Learn ya itu dia ada modelnya tinggal poin sama klik saja atau ada pakai Nime ya Nime di sini dia open source open source platform nah kalau yang mungkin belum mengerti open source biasanya open source itu artinya adalah dia bisa didownload secara gratis digunakan secara gratis Kemudian selain dari masalah ekonominya yaitu gratis, secara tekniknya juga biasanya dia bisa diubah-ubah oleh usernya. Artinya kalau si user ini mengerti bahasa program, dia bisa memasukkan cara-caranya sendiri ke dalam uh, alat ini. Atau yang umum digunakan di sini ada Rapid Miner dengan Microsoft Excel ya itu yang paling mudah. Dia biasanya masukkan data bisa dari tabel ya atau dari data uh, tabel Excel yang sudah ada, kemudian akan hitung secara kuantitatif begitu ya. Kemudian di sini ada juga Tableau, ada R, ada Python tadi yang menggunakan bahasa pemrograman. Nah, walaupun sepertinya marak sekali di luar negeri penelitiannya, tadi di Indonesia juga banyak. Penelitian di Indonesia juga sudah banyak. Contohnya ini yang tahun 2000 19 dia berusaha melihat saya cyber, pola cyberbullying dengan machine learning gitu ya dilihat dari apakah ada kata-kata yang uh, insulting atau mengejek gitu mengidentifikasi kata-kata mengejek itu Nah, jadi di sini main prosesnya tadi sama ya di training dulu, kemudian ada proses uh, pembersihan dokumen, di cluster atau dikelompokkan E, mana jenis-jenis fitur yang bisa menunjukkan dia kata-kata jelek atau bukan kemudian diaplikasikan modelnya dan dihitung performancenya Nah jadi di sini e, penerapannya itu mulainya dari pertama tadi e, dia mengambil data source dari Twitter kemudian mengambil e, beberapa contoh kata-kata yang mengejek Ya, kemudian setelah dia ambil contoh kata-kata mengejek itu, dia eh, lihat juga density-nya. Density di sini kepadatan artinya apakah sering sekali diutarakan. Begitu karena tidak selalu bullying, kadang-kadang teman juga ada mengejekan-ejekan yang bercanda seperti itu. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari jumlahnya juga. Ya, selain jumlahnya kemudian dari reply-nya bagaimana orang si penerima ini bereaksi begitu. Jadi bisa dilihat dari tadi density atau ya, kepadatannya. Setelah itu difilter ya, di tokenize tadi yang di NLP ya dimasukkan itu eh, datanya dipisah-pisah struktur kalimatnya. Kemudian ada apakah ada transform case di sini? Apakah ada kata-kata yang menggunakan eh, kapital? Apakah kapital itu memiliki arti tertentu? Begitu maka akan difilter dulu. Setelah itu dah hasil datanya dimasukkan ke dalam matriks. Nah, sudah di kan? itu bisa dimasukkan ke machine learning. Nah, jadi dimatrikskan tadi, maksudnya kalau tabel sudah ada arti kolom dan barisnya. Nah, dalam tabel itu kolom dan baris masing-masing ada arti tertentu dimasukkan ke machine learning. Nah, kemudian untuk yang hendro ini yang penelitian di Indonesia ini menggunakan naive bias lagi. Kemudian setelah klasifikasi naive bias dimasukkan ke decision tree atau pohon keputusan. Jadi intinya pohon keputusan itu adalah melihat keputusan tadi apakah dia masuk ke kata insulting bullying atau bukan, kemudian uh, insultingnya ada atau tidak, kemudian dikatakan insulting atau dikatakan bullying karena ada keterkaitan dengan apa itu bentuk membuat keputusannya itu menurun, kemudian bercabang jadi sehingga seperti pohon, makanya disebutnya decision tree. Nah, kemudian diolah oleh machine learning tadi menggunakan uh, neural network, ya. Setelah itu keluarlah hasilnya tadi cyberbullying atau non cyberbullying. Nah, jadi tahapan-tahapan ini ada banyak sekali ya tahapan-tahapan yang makanya penelitian itu sifatnya biasanya cukup lama. Karena selain dari koleksi datanya, itu pembersihan datanya. Kemudian tadi yang training, untuk training itu kan eh, si penelitinya tadi harus sudah tahu jawabannya, begitu ya. Jadi itu cukup lama penelitinya, meneliti itu. Nah, biasanya terbantu dengan banyak sekali, kita bilang data set, data set yang bisa didownload secara online. Data set tersebut datang dari peneliti sebelumnya, jadi kita, peneliti di seluruh dunia, ini saling membantu. Kita bilang ini hasil penelitian saya, ini datasetnya. Anda bisa gunakan untuk nanti e, di penelitian yang serupa, begitu. Nah, jadi banyak sekali kalau kita yang tertarik untuk mencoba melakukan ini, terus bilang datanya dapat dari mana nih? Nah, kalau kita mau coba-coba saja, itu banyak sekali training datanya yang diambil dari internet, ya. Saya aja free dataset untuk data science, gitu, atau bullying, data set kayak gitu. Nah itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk tadi machine learning ya. Kita nanti anda bisa lihat juga bagaimana matriksnya, anda bisa lihat contoh-contoh uh, variabel-variabelnya atau tadi uh, contoh apa fitur-fiturnya begitu ya. Itu bisa dilihat dari sana. Nah dari hasil uh, yang Hendro Margono ini. Dari hasil yang dia dapat dari Twitter di sini dari data distribution yang ia dapatkan bahwa di sini 80% yang dataset dia itu cyberbullying. Jadi artinya eh, dari data-data yang memang memiliki kata-kata yang insulting itu 80% di antaranya memang kata-kata itu bukan bercanda tapi memang betul-betul dia melakukan bullying yang melalui sosial media, sedangkan hanya sekitar 20 persennya yang bukan uh, cyberbullying. Nah, kenapa tadi saya bilang uh, kok kan besar sekali? Karena memang tadi data set dia melihat yang uh, densitas atau kepadatan kata-kata tidak baiknya ini uh, tinggi, ya. Kemudian uh, apa namanya? Memang tadi uh, karena itulah Selain untuk bullying, kadang-kadang ini kita kaitkan juga dengan tadi undang-undang ITE atau e, istilahnya kesopanan di dalam e, ber, berbicara dalam suatu forum, begitu ya. Nah, itulah banyak sekali aturan-aturan yang e, misalnya di Discord atau di mana, di mana administrasinya itu akan bilang, kalau Anda mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka akan dikeluarkan. Nah, kenapa seperti itu? karena tadi kata-kata tidak sopan ini yang walaupun mungkin orang memang banyak ada juga yang memang bertujuan untuk melakukan bullying, ada juga yang tidak, tapi kalau dia menggunakan kata-kata yang tidak baik, tujuannya bercanda tapi yang menerima candaan itu e, merasakan suatu tekanan atau merasakan suatu e, luka psikologis, nah itu berarti akan jatuh ke cyberbullying. Karena si penerima ini tidak menerima dengan baik, begitu. Nah, itulah uh, sebagai intinya. Tadi uh, kita harus menggunakan uh, tata kerama yang baik, baik di kehidupan sehari-hari maupun di sosial media. Begitu ya, baik. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Ini bisa dikembangkan lagi nih, Bu Ya, jadi kita bisa juga lihat dampak psikologi dari orang yang menuliskan kalimat itu juga, ya. Tentu. Jadi, selain orang yang membaca, tapi juga bisa kita lihat nih. Orang yang nulisnya ini, nih, sebenarnya psikologinya lagi dalam keadaan apa, misalnya gitu. Karena beberapa juga ada penelitian ya, tentang sentimen analis ini, budaya tentang cyberbullying. Itu ternyata ada bapak Robert Pucik, itu me, me, dia punya membagi beberapa kriteria emosi. Jadi ada marah, bahagia, senang. Jadi dari kalimat itu bisa kita kategorikan bahwa ternyata dia masuk ke bahagia, gembira, sedih gitu. Sehingga nanti misalnya kita bisa lakukan penelitian ya dengan orang-orang psikologi misalnya oh ternyata kalau menyatakan seperti ini dia lagi sedih berarti kalau lagi sedih itu kita kita bikinkan satu kuat lah bikinkan kuat ke orang yang lagi yang sudah menulis apa kalimat tersebut kuat bahwa jangan bersedih gitu misalnya gitu ya bahwa Tuhan bersama kita misalnya seperti itu atau misalnya ada uh, apa uh, berusaha terus sampai nah misalnya seperti jadi dikasih kuat jadi bisa Dilihat dari yang tadi pen, apa, penelitian lanjutan bisa dilakukan setelah diberitahu uh, bahwa oh ini termasuk yang bullying dan tidak bullying, kita bisa juga dilihat dari, dari efek Untuk makanya tadi yang ada di SI itu ada yang namanya efek uh, hmm. apa, penelitiannya untuk efek classification, hmm. kayak gitu hmm. tuh ada. Terus kemudian makanya tadi dibilang kita isunya luas sekali karena seperti Ibu bilang, kadang-kadang, hmm. Yang bully ini itu dia sendiri lagi sedih. Kenapa hmm. dia lagi sedih? Karena ada isu tertentu. Nah hmm. itu makanya uh, banyak sekali tadi yang dihubungkan dengan topik-topik uh, di luar. Uh, Individunya itu sendiri, begitu. Uh, ini menarik banget ini. Ini bisa di bisa berkolaborasi antara sastra terus dengan psikologi, gitu ya, untuk membahas mengenai sentimen analisis, ya, berkaitan dengan cyberbullying, gitu ya. Oke, baik uh, pemirsa TV uh, dan mahasiswa sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara program literasi edisi Team Teaching. Mata Kuliah Sains Data dan Analisis Big Data. Hari ini kita sudah mempelajari bersama mengenai konsep dari Sentimen Analisis, Sentimen Analisis dan Data Science Bullying, serta bagaimana penerapan Sentimen Analisis pada Data Science Bullying. Uh, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dea dengan uh, ilmu yang sudah disampaikan hari ini uh, dapat uh, Memberikan wawasan kepada uh, kita semua dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua Dan terima kasih juga kepada pemirsa sahabat UGTV Khususnya adik-adik mahasiswa yang telah menyaksikan uh, program ini Semoga sehat selalu serta tetap semangat mengikuti program-program literasi Yang ditayangkan melalui UGTV karena orang bijak berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga kita berada di dalam jajaran orang-orang uh, pemilik masa depan. Oleh karena itu, program ini dapat disaksikan kembali di channel YouTube UGTV Official. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya uh, Lulu Hairani menggaran dengan Ibu Dr. D. Adlina beserta tim yang bertugas, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.